Hello there, how are you doing? This is me again, your English teacher, Miss Josephine. And now we are going to discuss still about recount text, text recount. Okay, open your book on page 208. Buka bukumu halaman 208, textbook. Complete the recount text below with the correct verbs. Use past tense. Lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Ya. Jadi kata-kata ini dipakai untuk mengisi dan melengkapi cerita. Namun, kamu harus hati-hati. Setiap kata tersebut harus diganti dulu ke dalam bentuk past. Sehingga dia menjadi recount text yang benar karena tensesnya dalam past. Contohnya ini, yesterday when Johan was on his way to school, he cannot find was here. Tidak ada dalam list was, tapi yang ada itu be. Nah, past tense dari be adalah was. Jadi semua kata kerja ini nantinya kamu akan ganti ke dalam past dulu, baru nanti dimasukkan ke dalam teks. Jadi melengkapi isi teks bacaan tersebut. Paham ya? Selanjutnya, halaman 209 bagian B, complete the recount text below using the words in the boxes. Do you know what is the words in the boxes here? Itu kata-kata apa yang ada dalam kotak ini? Itu ada after, next, first, then, before. Ini ada kata sambung. Ini namanya kata sambung, kata penghubung. Gunanya untuk menghubungkan kalimat atau paragraf yang pertama dengan kalimat selanjutnya. Jadi namanya connectors of sequence. Okay, to combine, to join the sentence, untuk memberikan menyambungkan ceritanya. Jadi kalau ada nggak nyambung katanya, itu berarti connectorsnya salah ya. Nah, gunakan connectors sequence yang ada dalam kotak tersebut. Nah, ini ada contoh connectors of sequence. First, pertama, then, kemudian, next, selanjutnya, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Ini namanya connectors of sequence. Nah, tugas selanjutnya adalah writing. Bagian C, rewrite the sentence below. You need to rewrite again the sentence. You need to the sentence, ya. Pay attention to the capital letters. Jadi, menulis ulang dan perhatikan huruf besar. Lihat kapan saja kita menggunakan huruf besar. Kalau di dalam keyboard itu ada caps lock, ya. Kamu tekan caps lock itu untuk menulis huruf besar. Remember, you need a capital letter to show the days of the week, nama-nama hari. Kamu harus tulis dalam capital letter month of the year, nama bulan. Kemudian holidays, nama hari-hari besar. I by itself. Jadi guru sering menemukan kamu tuh nulis I dengan huruf kecil. Jadi itu salah ya. Kalau I itu kamu harus dengan tulis dengan capital letters. P, names of people, pets and places. Nama orang, nama tempat ya. Kemudian S, beginning of a sentence. Awal kalimat. Itu kamu harus pakai huruf besar. Okay, I think that's all for today. Do it now, then it's done. Thank you.